Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Isat. Berjumpa kembali ya bersama admin di sini di channel Asti Update. Di kesempatan siang hari ini admin hadir kembali menyapa kalian bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Serama dan Katiara Andini. Namun sebelum meluncur ke kabar-kabarnya, admin juga tidak bosan-bosannya nih mengingatkan untuk segera pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian semua tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru lainnya dari channel Asti Update nih. Oke sahabat Isat, langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan siang hari ini. Check it out. Yang pertama ini kita awali dari Instagram Film Nasional nih. Hayo para sahabat Isat, siapa yang sudah tidak sabar menunggu film perdana dari Katiara Andini sekaligus menandakan Katiara Andini pertama kali terjun ke dunia seni peran nih. Film yang kita maksud tentu saja film MSG My Sexy Girls. Film yang dibintangi oleh Katiara Andini bersama dengan aktor muda berbakat Indonesia lainnya Jeffrey Nicole ya para sahabat Tisa. Di kesempatan siang hari ini Instagram Film Nasional menampilkan foto teaser dari film MSG My Sexy Girls dan juga caption siapa yang sudah tidak sabar nungguin film My Sexy Girl. Tentu saja ya para sahabat Isat, kita fans dari couple Isat dan juga khususnya para mutiara sangat menunggu-nunggu nih kapan rilisnya ke pasar dan tayang di bioskop kesayangan kita ataupun di berbagai aplikasi streaming film online ya untuk film MSG My Sexy Girls nih. Belum ada kabar pastinya ya para sahabat Isat, namun dari beberapa Instagram-Instagram yang berkaitan dengan film sudah sangat sering ya memberikan teaser untuk kita film My Sexy Girls nih, dan juga menanyakan kepada para followersnya di Instagram mengenai siapa yang sudah tidak sabar dengan film MSG My Sexy Girls. Kali ini Instagram film Nasional di situ mengunggah gambar poster film MSG dan juga caption siapa yang sudah tidak sabar nungguin film MSG Girl @Tiara Andini, @Jeffrey Nicole dan @Falcon Picture. Tentu saja Falcon Picture ini adalah PH-nya atau production house dari film MSG ya para sahabat Isat My Sexy Girl. Mari kita intip di kolom komentar Instagram Film Nasional tersebut apa saja nih yang dituliskan oleh para followersnya di Instagram mengenai film MSG Girl yang katanya mau rilis tahun ini nih. Awialmudin, nunggu filmnya tayang dan nunggu konser Tiara. Mayla Tuan Skor Ainia, gak sabar banget loh. Raya 03 dan Putri Nazira sama-sama menuliskan komentar gak sabar banget untuk rilisnya film MSG My Sexy Girl. Ada lagi komentar dari Ti Aesthetic, aku gak sabar nunggu MSG dan debut Tiara Andini. Egya Sipilia _27, saya cepetan dong gak sabar nih. Vanessa _Li, bisa habis lebaran aja gak sih, sangat-sangat tidak sabar. Dan Cindis, bisa dipercepat gak tayangnya, udah gak sabar mau nonton woi, tulis Instagram tersebut. Tentu saja ya para sahabat Isat, banyak sudah tidak sabar nih bagaimana hasil karya dari Katiara Andini, karya pertamanya di dunia seni peran nih atau dunia film layar lebar. Kita bergeser ke Instagram selanjutnya, kali ini Instagram fashion Tiara Andini ya. Instagram yang fokus membahas outfit-outfit dan aksesoris yang digunakan oleh mamanya Selene. Kembali nih Instagram fashion Tiara Andini merilis untuk harga outfit yang digunakan oleh Kak Titi pada saat proses pemotretan dan juga video teaser untuk produk terbaru dari brand Samsung, gadget terbaru mereka ya Samsung Galaxy A5 3 5G yang Kak Tiara Andini mamanya Selene menjadi BA brand ambasadornya nih. Di situ tertera dengan jelas ya para sahabat Isat, mulai dari baju dan juga celana yang digunakan oleh Kak Titi di gambar tersebut. Tiara Andini wearing peach chiffon big pocket signature shirt from Cotton Inc. dengan harga Rp349.000, dan Tiara Andini wearing baggy Solana elastic gathered pants dari brand Cotton Inc. samanya dengan harga Rp379.000 nih para sahabat Isat, untuk total outfit yang dikenakan oleh mamanya Selene di gambar tersebut. Kali ini kita lanjut ke kabar nomor 2 sekaligus kabar ringan di kesempatan siang hari ini ya para sahabat Isat, karena belum ada updatean sama sekali nih dari Papa Shad. Yang terakhir admin mengupdate Papa Shad nonton Mobile Legends season ke-9 ya, nonton turnamen. Dan belum ada updatean sama sekali nih dari Papa Shad. Kali ini ada di Instagram Astro Network. Di situ ada gambar Papa Shad dengan keterangan sepupu Raffi Ahmad yang memiliki kebun binatang mini di rumah.
Kita geser ke gambar selanjutnya ya, sahabat Isa. Di situ ada foto Papa Saat bersama dengan Valkyrie nih, Golden Eagle atau Raja Langit yang ada di kebun binatang mininya atau PT Taman Satwa Eksotik milik Papa Saat. Di foto tersebut ada keterangan memiliki nama lengkap Alsat Kausar Ahmad. Ia lahir di Bandung 20 Juni 1995 dan merupakan seorang konten kreator, pengusaha dan pembalap. Alsat yang berdarah Pakistan Indonesia ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki. Ia memiliki kakak perempuan bernama Citra Sadika, Gadis Sadika, Putri Sadika, dan Gia Sadika. Lalu ada foto Baby Selene dan juga Papa Saat pada saat Baby Selene diajari berenang ya, para sahabat Isa. Tentu saja ini adalah uploadan di channel YouTube-nya A. Alsat. Gambar ini ya, para sahabat Isa, video yang kemarin pertama, untuk pertama kalinya A. Alsat mendapatkan kedudukan trending on YouTube Indonesia nih, mengajari Baby Selene berenang. Di situ di gambar tersebut ada keterangan, saat ini Alsat dikenal sebagai konten kreator yang kerap memberikan edukasi terkait satwa. Alsat Ahmad memiliki 3 ekor harimau di rumahnya, itu belum termasuk hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan lainnya seperti rusa, serigala, rakun, burung unta, binturong, jawa hingga harimau benggala. Biasanya Alsat lebih sering mengunggah harimau kecil peliharanya bernama Selene yang baru dia beli. Dan di gambar terakhirnya Aero Street, Aero Stro Network disitu menampilkan personil lengkap dari animal handler ataupun anggota dari pengurus PT Taman Satwa Eksotik atau Bandung Wildlife Park milik A. Alsat Ahmad. Iya, di situ tertulis, ketika impian kalian tidak direstui, kalian masih sangat bisa hidupkan mimpi kalian dengan kalian lain untuk membuat orang tua kalian bangga ya. Tertulis quotes di Instagram Aero Stro Network di gambar terakhir nih, para sahabat Isat. By the way nih, para sahabat Isat, apakah kalian semua hafal nih yang bersama A. Alsat di belakangnya tersebut para animal handler ataupun para petugas di kebun binatang PT Taman Satwa Eksotik milik A. Alsat? Jangan cuma hafal dengan Ijul doang ya, para sahabat Isat. Ijul yang biasa mengurus Baby Selene nih, selagi A. Alsat tidak ada. Di situ ada yang lainnya juga, ayo nih para sahabat Isat. Untuk jawabannya bisa para sahabat langsung meluncur ke Instagramnya A. Alsat ya, pada saat A. Alsat merayakan kemenangannya untuk konten kreator Digital Awards yang ada di Global TV. Di situ dia menandai Instagram masing-masing dari para krunya di PT Taman Satwa Eksotik atau Bandung Wildlife Park nih, para sahabat Isat. Sekian saja dahulu ya apa yang dapat admin update di kesempatan siang hari ini, dan admin akan segera kembali dengan kabar hangat lainnya. See you the next video. Admin ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.